Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita, boleh kita hidup lagi dan boleh kita datang ke masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh kita duduk di dalam masjid, boleh kita itikaf selama mana kita di dalam masjid sambil menunggukan dengar tadabbur kita kepada Al-Quran. Alhamdulillah, kita hari ini sampai pada ayat 105 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Dua ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, setelah mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk pengikut-pengikut dia, bahawa kalau kita tahu, kita beriman dan kita takwa pada Allah, maka itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita duk turut ilmu sahih, ilmu yang memecahbelahkan laki bini, yang memecahbelahkan adik-beradik. Patut Tuhan ajar pula pada manusia, pada pengikut Nabi Muhammad, sempan satun yang berkecek dengan Nabi, yang berkecek dengan apa tetakwi, kata la takulu ra'ina. La takulu ra'ina tu berkecek kasar, berkecek paksa pada Nabi, suh gitu suh gini. Tak luka berkecek wakulu zurna wasma'u. Zurna tu berkecek cara lemu-lemu, cara usul, cara sendawi molek. Jangan berkecek tu hati kita. Hari ini Allah SWT wayak pula pada Nabi dan kita, umat-umat Nabi yang beriman itu tahu, so tahu kan? Ma yawaddul ladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Jadi tidak suka orang-orang kafir daripada ahli kitab dan orang musyrikin, tak suka, tak senang ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahwa Allah SWT menurunkan di atas orang yang beriman itu kebaikan daripada Tuhan. Orang kafir daripada orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab dan orang musyrikin, tak senang tengok orang Islam itu duduk baik, Tuhan itu rahmat, duduk senang, tak balah, tak apa tu. Orang kafir tak seni tengok. Ni tu yang kata ma yawaddul ladzina kafaru. Tak seni, tak suka tengok. Rasa deki tengok orang Islam duk seni, duk gapo. Min ahlil kitab, daripada ahli kitab, walal musyrikin dan juga orang musyrikin. Apa? Ay yunazzala alaikum, bahawa diturun ke atas kamu min khairin, daripada kebaikan min rabbikum, pada Tuhan. Tuhan menurunkan kebaikan pada orang yang beriman, duk senih, duk tak balah, tak akan. Orang kafir, Yahudi, ahli kitab, musyrik, tak kena tengok, tak boleh tengok. Legi rasa buat ni duk senih.
Sebab itulah orang Yahudi waktu tu tengok bangsa Aus, orang Arab di Medina, Aus dan Khazraj ada pergi 120 tahun tu baik satu kali. Oh, tak boleh tengok asal berhenti. Sebab itulah satu ketika tu ada orang-orang Yahudi pergi kecek di kedai kopi, kalau luasa kita kedai kopi kecek, bakik bakik jangan dulu kelih sebulan Allah itu kena debal lah dua ni abal lah Aus dan Khazraj ni duk takir, duk berapa tak ingat eh ada bakik pun itu saya ngebal lah kelih sebulan abal lah kelih sebulan takir pun itu pun panggil Allah duk rumah pakak mari. Satu berita tu siapa dengan Nabi-Nabi pergi kata Allah tu ada ayat wa ma lakum fi ataini dari surah Baqarah tu kata Allah aku dah ada lagi ni nak pada klik semula mula klik pada jami jahiliah dulu klik semula kena. Mula klik pada jami jahiliah dah balah dulu kena. Anina ayat kata ma ya waddul lazina kafaru min ahli kita tak seni tengok sama mana orang beriman, orang mukmin duk senilini tak sedak tengok, tak boleh tengok bulu mata. Sebab itulah akan kacau nak jadi balah nak gapo itu. Sebab itu Tuhan wajak juga di dalam surah Muhammad. Tuhan kata inna zalikum bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'maluhum. Karena mung tu tak kena pada apa yang Tuhan turun di atas dirimu tu fa ahbata a'malu wa sabab itulah amalmu tu binasa Tuhan tak terima. Karena ada perasaan dekat pada orang Islam. Kita buat baik kenapa Tuhan kata fa ahbata a'malu. Amal tu jadi batal punah. Karena apa tak kena pada apa yang Tuhan turun pada orang Islam. Asal di mana Tuhan turun Nabi Muhammad ni bagi Islam tu dakwah Nabi keluar lepas hari-hari orang pakak masuk lepas hari-hari waktu yang pakak masuk izaja anasullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bila datang pertolongan Allah tu orang pakak masuk dalam agama Allah tu berpuak-puak berkumpul-kumpul masuk orang musyrikin daripada ahli kitab orang Yahudi, ahli kitab tengok, tak sedap tengok belakang orang pakai masuk Islam pakai turun Nabi, pakai turun gambar pakai tak ada tengok belakang tapi itu di hari ini pun orang pakai tak kena tengok belakang tu duduk turun ahli Quran, duduk turun ahli hadis pun itu duduk kata gitu, kata gini sesak gitu, sesak ini tu wah ma yawaddul ladhina kafaru min ahli kitab walal muslimin tak kena tengok. Ha, sebab itu kita patut tahu kata ha, bila hak Tuhan seru-seru Tuhan ni bakal tak kena belakang ha, tak boleh tengok lah. Ha, tu kenapa hal situ kenapa hal jadi baik tu jok dulu lagi dah Tuhan wajak jok dulu lagi dah ha, karena apa karena ilmu sihir ilmu apa yang turut bagi orang itu tu nak memecah belahkan orang hak duk seni duk baik orang itu. Wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha. Dan Tuhan menurunkan rahmat. Tuhan tentu Tuhan rahmat bagi siapa yang dia kandung. Rahmat Tuhan ni Tuhan tentu kata bukan nak turun rata dah. Turun tentu pada mana? Pada orang yang beriman. Rahmat. Kenapa saya kata Tuhan turun rahmat pada orang yang beriman yang dia kandung. Kita dah tengok ukuran rahmat kita nampak dikaya di harta benda dunia dan tapi belum tentu kata orang yang milik banyak tu ada rahmatnya seni hidup dia. Sobat-sobat Nabi dulu kan hidup bukan kata seni kaya raya bukan semuanya tapi rahmat yang Tuhan beri itu tenang hidup dia tu. Hidup dia tu tenang tak ada gelisah. Tak ada kriak, tak ada gapo, tak ada serabut dalam kepala dia. Kadang-kadang kita banyak pun serabut hidup. Tak itu? Tidur tak nera pun tu. Dan ini kenyataan hidup, kenyataan hidup yang kita tengok sendiri. Ada orang itu kaya, umur, dia lapih-lapih, dia tidur atas. Di bawah dia tu ada tukang ganti teksi.
di bawah, di tepi pagar dia tu. Bukan katil teksi, dia katil teksi lah, katil teksi. Dia duduk tekak pak, korob lah, tidur tak nerua lagi. Tidur tak nerua lagi, korob lah. Dia tengok orang okay, tahan teksi ni, kaslimu dia, gapo kasarung dia, dia buat selimu. Gua korob tidur, krong. Dia mikir asal. Mikir atau orang okay, katil teksi, tidur tak teksi, bukan tidur tak lemak, dah lok dah. Tidak tak ada si dok gokong gitu. Ini gokong. Dia kurublah malam di dalam bilik air, dalam bilik kapal, lembek dalam. Tak nengok lagi. Kurublah kau satu, tak nengok lagi. Lepas tu kita tanya kata, rahmat di mana? Di mana rahmat? Apakah dia hentak? Kalau sampai hentak apa dia tidak tak nengok? Kalau sampai dia hentak apa tu ketak sini tidak nengok? Tak ada si dok gokong gitu. Habis ini dia kata wallahu yaftasu bi rahmatihi man yasha. Tuhan tentu. Tuhan rahmat Tuhan itu, Tuhan tentu pada siapa dia yang dia kandak. Bukan tak tu semua dah. Tapi pandangnya kita tengok tu dia tu seni ah naik kereta bay, dia tu seni lah oh, naik kapal tu bay, dia tu seni lah awak ni jalan kaki. Tapi orang tua dulu dia banyak cerita bunawah ya. Nah, tak pun awak banyak kelingan. Raja tanya dia kata, "Awak buat apa je makan nasi tak lalu?" Nah. Raja tanya Abu Nawah. Abu Nawah tanya kata, "Raja makan nasi ke apa? Biasa makan ke apa? Pagi makan ke apa? Tengah hari ke apa? Petang makan ke apa?" Raja ya atau pagi yang makan ke 7. Tengah hari makan ke 12. Teh makan pukul 5. Nah, ya tak apa. Bada. Pukul 11. Kat pukul 12. Raja tanya, mana lagi hubah? Bunawah kata, kau dia tak sudah. Apa pukul 12? Lepas pukul 12, pukul 15. Tanya pula, kenapa hubah? Kau dia tak apa lagi. Tak sudah lagi dah buat. Pukul 12 setengah. Apa pukul 12, 45. Kat pukul 1. Ah, sudah dah makan. Mana tak apa, masih ada wasiat dah. Dia tu ubat dia wasiat dah. Makan. Makan kau satu, sedap. Lapar ni. Lapar ni kan dah biasa makan kau roblah. Pagi ni makan kau satu, lapar. Lapar sedap lah makan dengan budu, dengan ulir, dengan apa pun. Walau makan tu makan, kau tak lapar, makan lah dengan daging, dengan apa pun tak sedap. Tu ubat dia. Ubat dia. Kena wilapa kalau makan nak wisdak kena wilapa kalau tidur nak wisdak kena tunggu ngatuk. Tunggu ngatuk padang dia mikir apa itu ini biar. Dia tak ngatuk tidur kena pun tak sedap. Pak orang kata teksi dia letih. Oh kata pong belum klik mepak luar tidur. Itu rahmat dia. Sampai itu rahmat bukan ukur di benda edak. Sampai itu tu kata wallah yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Hidup ni kena wil teh gatik, kena wil susah gatik, kena wil lapar gatik. Baru itulah baru ada hikmah, baru itulah ada rahmat. Berasa nikmatnya nikmat Tuhan yang wi, berasa rahmatnya Tuhan wi. Kalau tidak rasa apa, tak ada apa. Asal itulah apa. Sahabat-sahabat dulu tu dia teh dia berjual, dia pergi pergi dia wi gapo apa tu dah. Itulah nikmat. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak sapa tanya sobat tanya bila lagi pertolongan itu dia nak mari. Kan pergi nak itu. Tu tu hewi. Sampai tu kita ada kuasa kata kita tidak pernah jumpa dengan uji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kuasa tak kita nak masuk surga? Tak pernah jumpa dengan uji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari surah Rum, surah Gapur tu hewi ayat kau gitu ini kita tahu kau gitu ini. Surah Al-Kahf. Itu satu ayat tu. Pani ayat ni pula tu ayat mana sak min ayatin au nusya na'ti bi khairin minha au misliha. Tuhan tidak hapuslah kepada satu ayat ataupun lupanya satu ayat ya'ti bi khairin minha maka Tuhan datang hak lain yang lebih baik daripada tu ataupun misluha atau seumpama tu. Jadi ayat ni ulama banyak khilaf.
Sekilas setengah ulama kata manang saf min ayat ini tu hapus ayat ni, tu awak ganti ayat lah, ayat Quran, iaitu Tuhan nasah satu ayat, tu awak ari ayat lah, ataupun Tuhan nasah satu hukum, tu awak ari hukum awak lah, ayat ada. Ulama banyak ke bahan pasal tu. Tapi ada ulama pula, satu puak pula dia kata manang saf min ayatin tu, Tuhan hapus satu ayat, ayat Tuhan ni boleh faham belakang mukjizat yang Tuhan dah hantar kepada Nabi pun satu ayat, panggil ayat juga tanda-tanda besar Allah SWT juga. Langit bumi boleh bintang tu pun satu ayat juga daripada Allah SWT. Sampai itu tu hapuskan satu ayat. Nak tibi khairin min ada tu ganti ayat hak lain yang lebih baik pada tu. Tapi ulama banyak usah lagi dak tafsir sini, tu hapuskan satu ayat sini, iaitu tu hilangkan ayat-ayat tu, hilangkan satu mukjizat, tu ganti dengan mukjizat hak lain yang lebih baik pada tu. Kenapa? Pada Nabi Musa tu hewi mukjizat apa Nabi Musa tukar. Dan tukar Nabi Musa boleh belah laut, dan tukar Nabi Musa boleh buat jadi ular, tukar Nabi Musa kata boleh tubi air. Tu ganti waktu tu nak tibi khairin minha, tu ganti mukjizat pasal tu lebih baik pada tu lagi, iaitu tu ganti mukjizat pada tu pada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Ni bagi Nabi Muhammad mukjizat yang lebih besar bagi kita adalah Quran. Mukjizat masa itu tu ya seketika tu je, lepas tu ya hilang. Apa mukjizat pada Nabi Isa? Nabi Isa akan boleh menghidupkan orang mati dah. Boleh hilangkan orang nyakit buta, mata buta. Boleh hilangkan orang tepok. Dan macam-macam mukjizat yang tujuan Nabi dulu-dulu. Tapi tu hilang mukjizat pasal tu, karena sesuai mukjizat itu tu pada waktu itu tu orang pun apa pasal tu tak boleh mikir. Tapi tu hewi pada mukjizat Nabi Muhammad ni Quran boleh pakar seumur. Sejak pada hari itu 1400 tahun lebih tu dak pakai keluar ni sanggo siapa hari kiamat. Sampai itu orang dak mikir kata Quran ni masa hak jami dulu tok ke jami dulu tu tak kena. Ni tu yang awak gua jak tau sini. Manusia nak tibi khairin minna au misliha. Tuhan datangkan yang lebih baik daripada tu ataupun seumpama tu. Ayat Tuhan Quran. Tapi Quran ni kan tua masa. Masa 10 tahun yang lalu tafsir Quran bahasa ni juga. Masa yang kira-kira masa lah ni Quran ni boleh pakai juga tafsir. Dan 10 tahun lagi kira-kira Quran ni boleh pakai juga. Tu sahabat ni tu yang kata nak tibi khairin minna au misliha. Au lungsiha ataupun terupa. Terlupa lah ayat-ayat awal dulu tu. Mu'jizat dulu kan terlupa. Kadang-kadang kita terlupa pun tak ada apa, tak ingat. Kerana tak ingat mu'jizat pada Nabi tu, Nabi tu, Nabi tu, Nabi tu kan terlupa, tak ingat lah. Kenapa? Nabi ni, Nabi dan Rasul ni banyak mana? Banyak mana? Rasul, kalau jadi Rasul tu banyak mana? Tahu tak? Berapa? 300. Alhamdulillah. Rasul semua tu setengah ulama kata 300. 300. Tapi yang wajib tahunya, hak kita tahunya berapa? 25. 25. Hak 25 hak kita tahu. Kenapa hak ni hak tu yang wajib dalam Quran. Hak 300 lagi, hak lebih pada tu lagi tu, tu ada wajah. Habis tu dalam Quran wajah. Tak ingat ada surah pun. Ada tu
kisah-kisah Nabi itu, kisah-kisah Rasul itu Tuhan wayak. Tapi ada yang lam taksus, yang Tuhan tidak wayak. Mana tu? Hak lagi itu Tuhan tak wayak. Mana hak itu terlupa lah, hak Tuhan tak wayak. Sampai ini Tuhan kata, aulum siham. Lupa, tak ada sebut kan. Tak ada wayak. Kalau kalau Nabi saja ni banyak. Nah, Nabi ni banyak. Oh, kita tak kenal. Tapi setengah ulama kata 124,000 Nabi. Nabi tu itu 124,000. Pas 124,000 ni banyak dah. Kan? Kita tak kenal, kita tak tahu. Nanti sampai kata tu kata manansakh min ayatin aw nusiha atau terlupa pada. Lupa tak ingat. Tak tahu siapa dia. Tuhan nusihadu. Ah, terlupa tak tahu. Pahok, hok 300 saat ni pun. Tuhan tak ada cerita, tak ada apa, kita pun tak tahu. Nah, kita pun tak tahu lagi. Hok tahu, hok 25 ya. Hok 25 tu pun kita kadang-kadang tak tahu pun juga. Tak ingat pun juga. Nah. Ah, mukjizat yang Tuhan beri tu. Hok tak tahu dia. Banyaknya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria sikit-sikit lah. Nabi Yahya sikit. Nabi Yasa, Nabi Nuh, Nabi apa pun sikit-sikit saja. Ada tahu banyak ke? Hak tu yang banyak ada ceritanya. Hak tu hak itunya. Habis ni tu dia kata, manansakh min ayatin bin ulama hak itu dia kata, tu hapuskan satu tanda, satu ayat, satu dalil kebesaran Allah SWT. Aulung siha ataupun lupa. Tapi Tuhan nak tibi khairin minna misalnya Tuhan datang wak lain lagi dia lebih baik pada tu. Iaitu apa? Ulama kata Tuhan wakil lebih baik pada mukjizat pasal itu. Iaitu Tuhan datang pada Nabi Muhammad Al-Quran. Karena Al-Quran ni boleh pakai tuk-tuk semai. Tiap masa, tiap generasi, tiap masa apa Quran boleh pakai. Cuma duk di kita yang kata kita kenal ke tak kun ka kong Quran. Kita kena kena harga Quran. Ha, kita kena kadang-kadang orang itu berharga pada Quran itu taruh di atas. Taruh, tak baca buku, taruh. Wa azimah itu. Tapi kunka Quran itu biasa lain. Ha, sampai itu dia kata, alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kau tahu? Ha, tidakkah kau tahu kata Quran itu lagu mana? In annallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Tuhan itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ha ni kena tahu lah, kena gali lah untuk nak tahu isi mukjizat yang Tuhan beri pada Nabi Quran ni, mu kena gali. Ha mu kena cari hikmah, kena cari pengertian isi dia tu. Tapi ni ya orang kita tak berasa kata Quran ni berharga. Tak berasa kata Quran ni ilmu. Sebut kata apa nak tafsir Quran, tafsir Quran nak main ngaji ilmu agama ni buat asal kata pekah hukum hari gitu, hari kan dari Quran tak ada wajah kata semuanya gitu batal lagi ni batal. Oh, kita buat asal tengaji agama tu sah tak semuanya gini? Ha, tak sah tu buat asal kata ngaji agamanya. Ha, baca semuanya ni kalau terlupa gitu kena buat lagu mana. Ha, kita dewasa tahu tu agama dan akan terlupa semuanya tiga ke empat ha, kena buat bahasa mana kena sujud sawi hak tu dak rasa ngaji agama Quran ni tak rasa padahal Quran dua ayat sehari-hari tu ilmu dah sebab ni kita tahu kata mukjizat apa mukjizat Nabi Muhammad tak serupa dengan nama mukjizat dulu-dulu apa kita ngaji dulu kata kena mukjizat Nabi Nabi kita duk pondok kena mukjizat Nabi Muhammad tak ada kata belah laut dah kata boleh hidupkan orang mati semula ada dengan Nabi Isa Nabi yang Nabi Muhammad kita tak ada hebat buat kita mai tengok tafsir ni tahu kata oh lebih pada tu lagi. Ha, supaya orang Nasrani dewasa kata Nabi Isa tu hebat, boleh hidupkan orang mati semula. Padahal kalau kita bani sungguh tengok kita tak berasa ya, dah kita tahu kata Nabi Isa yang boleh hidupkan orang mati. Nabi Ibrahim boleh juga. Ya. Nah. Ibrahim boleh tak?
Wa iz qala Ibrahim Rabbi arini wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhilil mauta. Dah ayat tu kan. Bohong dah. Saya tak ingat kalau nak baca sini tak ingat. Nabi Ibrahim tanya, nak tanya Tuhan lagu mana Tuhan menghidupkan orang mati. Tuhan kata, mu tak percaya, mu tak ada berimeh kan? Tapi Nabi Ibrahim kata, dah untuk nak pejakkan hati lagi. Kali tu Tuhan kata, terang mu cicir, ambil burung main. Lepas mu cicir, cicir burung tu. Lepas mu tak pak dahak, pak bucu. Naik jatuh hulu hilir. Lepas tu tiba mu panggil kelik semula. Ya ayat tu dah kan. Fa izqala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala faqus arba'atan minattur fasuluhunna ilaik. Maka mu panggil kali. Panggil ke burung bakal mari tu berhidup dah tu. Burung cicak Nabi Ibrahim cicak mati cicak. Pau Nabi Isa ni hak dia mati ya ni tak ada cicak kan ni. Nabi Ibrahim cicak burung tu. Tapi kita tak berasa tekan duduk wajah kata Nabi Isa saja. Cuba perhati dari kerai wajah tu. Pahal dia Nasrani tu wasata Nabi Isa dia hebat. Pada supo je mukjizat kerawi pada Nabi dan Rasul lain. Tu sampai itulah. Ni kita tahu ni, tahu pada mana? Tahu pada tafsir kerai. Tapi kita tak berasa kata dengar tafsir ni ilmu. Tak berasa kata duduk wajah kita dulu. Inilah sampai itulah kita silap kata ilmu tu agama tu dia mengaji hukum haram-haram fiqh saja usul saja ngaji tafsir tak kena Tuhan kena ngaji usul baru nak kena Tuhan tu wasilah maka dah silap anis ha ni bukan kata demo kita ke depan nak mula itu kita biasa gi dengan ada mu tafsir tafsir apa boleh hak kita gi dengar tu tafsir tu wajah. Al-jannatu tadri min tahtiha al-anhar. Di bawah surga tu duk mengalir sungai. Oh, duk wayak sungai. Bukan ilmu. Tak ada wayak kata hukum Allah. Tak. Itu dah wayak kata tafsir ni. Buat kita berasa kata tak ngaji agama. Dengar tafsir. Okay, tafsir Quran. Tak berasa kata ngaji agama. Itulah peliknya. Itulah dua ayat pada hari ini. Mudah-mudahan kita menambahkan ilmu kita untuk tahu daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.